Hello guys and welcome back to my channel DJ Game TV. Hari ini kita akan membahas job yang sangat OP, memang OP dan cukup OP ya. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita lihat status dan gear yang aku pakai itu bagaimana ya. Untuk status aku STR 120, AG 100, speed 85, pin 56, dex 100, look 120 ya. Untuk gear yang aku pakai hold air gear. Enchantnya aku AG plus 1, look plus 2, sama pastinya enchant inilah ya, critical untuk nambah critical damage-nya. Pakai card-nya aku Purple Virus. Untuk middle-nya pakai Victoria Swing, enchant critical 5 ya. Sama Knocker Card. Kenapa Knocker Card? Aku karena pakai ini untuk di Forte Sapit ya. Ini pakai Happy Balloon. Happy Balloon bisa kalian ganti aja sih. Ganti pakai Spike Curve ya. Dari Cash Shop. Terus untuk armornya aku pakai STR Sotin. Enchantnya in 8. Crit 10. Dan STR Blessing ya. Ini penting banget kalian enchantnya STR Blessing. Untuk mantimnya aku pakai temporal lagi, masih plus 8 ya, mau di plus belum event, jadi nanti tunggu event aja biar di plus lagi ya, sama headgear-nya juga. Aku temporal mantimnya pakai agi, kalian bisa pakai STR. Terus aksesorisnya aku pakai vision booster, enchant fatal 4, drain life, expert archer. Card-nya aku pakai playing pearl. Untuk yang di kirinya aku pakai KS ya, aksesorisnya. Enchantnya fit 3, fatal 2, strong, dan gigantes card ya pakainya. Kenapa aku pakai strong? Karena aku pakai temporal look, enchantnya bear power. Kalau kita pakai enchant strong, dia enchant physical damage against all size enemy 25% kalau pakai enchant yang bear power ya. Untuk shadownya aku pakai critical hit shadow armor, rolling shadow shield. Sepatunya pakai yang ini, sama pakai aksesoris cutter shadow ya. Ini seharusnya sih plus 10 sih, cuman nunggu event aja ntar aku plus lagi. Cutter shadow pendant, cutter shadow earring, perfect size shadow weapon. Terus untuk di kostumnya pakai card apa aja, aku pakai GX cards, GS GX tune yang 2 ya, tune yang 2 nya untuk di garment. Untuk di topnya aku pakai GX juga. Lowernya juga aku pakai GX. Untuk di middle nya Mendigal aku pakai critical stun untuk di middle. Oh ya, kalau untuk di pit itu kan kita di pit bunuh pengeful itu kan nama monsternya, kita pakai infinity shadow. Kenapa infinity shadow? Karena di Forte Sapit itu kita bunuh pengeful soul, dia size-nya large, race-nya formless, elemennya netral. Karena kita pakai Qatar, Qatar itu mana dia? Qatar itu dia masuk damage ke large size cuma 75%, ke medium 100%, dan ke small itu 75%. Karena kita pakai Qatar, jadi damage kita tuh cuma masuk 75%. Makanya kita harus pakai Infinity Shadow. Karena Infinity Shadow itu jika kita plus sampai 10, dia nullify weapon damage penalty resume from monster size. Jadi damage kita tuh masuk ke large size and small size itu juga 100% kalau infinity shadow kita pakai plus 10. Oke, langsung aja kita pakai, kita lihat damage-nya ya. Ini tanpa EDP ya.
3 juta 3.200 ya damage nya Bagaimana kalau kita coba pakai EDP ya? Rp10.000.000 masuk damage-nya. Rp11.000.000. Oke, kalau gitu kita coba pakai Dark Claw ya. Rp26.600.000 masuknya. Mungkin kalau all headgear ku plus 12 atau 14 mungkin nyampe lah ya ke 30M damage-nya. Oh ya, untuk weapon tadi aku belum jelasin. Weapon aku pakai Bolt Cruiser. Encanya attack 13, critical attack-nya 15%, ignore 22% death of brute monster ya. Karena pasti pakai True Hermes lah. Kalau bisa pun kalian encanya attack persen, critical damage atau attack to boss gitu. Oke, bagaimana kalau kita coba ke MVP ya? Kita lihat stories dulu ada nggak BDB-nya. Oh, ternyata BDB ku habis nih. Ya udah kita beli aja lah ya. Rp1.500.000. Oh. Mahal juga ya. Kita beli ini aja lah, 10 biji ya, 15 lah. Jadi kalau gitu langsung aja kita ke room Bloody Brands. Damage-nya. Oh. Oh, tewas. GG juga ini. Oh, kita pakai fire. Oh shit. Valkyrie. Oke, kita coba masuk lagi. Habisin BDB-nya aja. Holy ya. Wow.
Wow, sekarat hampir aja. Oh, Vesper ya. Ntar kita ganti elemennya dulu. Lihat di storage. Oke, treasure water. Oke. 1 juta. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk GX-nya. Untuk teman-teman mungkin ada yang tahu gear yang lebih bagus dari ini, bisa komen di bawah ya. Biar teman-teman yang lain bisa tahu juga. Oke, sampai di sini dulu. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.